Mohon maaf di luar dulu ya. Oke. Ayo. Di luar dulu ya, Kak. Baik rekan-rekan sekalian, pada hari ini Sabtu tanggal 15 ya. 16 tepatnya kurang lebih sekitar pukul 19.45 kami mendapatkan laporan adanya kebakaran di gedung Museum Nasional Indonesia atau yang masyarakat kenal dengan Museum Gajah. Setelah kami datangi memang betul bahwa telah terjadi kebakaran di Gedung A Prasejarah, tepatnya kurang lebih sekitar ada 4 ruangan yang menyimpan barang-barang bersejarah di belakang, yang sampai dengan saat ini proses pemadaman masih terus berlangsung, namun alhamdulillah sudah dikendalikan. Saat ini tinggal proses pendinginan dan alhamdulillah sejauh ini juga tidak ada korban dalam kejadian ini. Gedung A Prasejarah, ya. Ruang pamer. Tentu nanti ahli ya yang akan menjelaskan ya. Kalau kita lihat dari kerugian yang kami tahu, yang terbakar itu ada 4 ruangan. Ya, 4 ruangan di gedung A, ada di sayap kanan 2 ruangan, di sayap tengah atau tepatnya di tengah ada 2 ruangan yang memang di sana ada tempat penyimpanan dan juga ruang tunggu. Kondisi dari 4 ruangan tersebut atapnya memang roboh ya. Kalau kita lihat dari material yang cukup mudah terbakar. Robohnya setelah terbakar apa memang roboh dulu baru terbakar atau seperti apa? Gimana? Robohnya setelah terbakar atau roboh dulu? Setelah terbakar. Ya. Untuk korban sendiri gimana, Pak? Sejauh ini tidak ada korban, hanya memang tadi ada petugas damkar yang terlihat lemas namun sudah kita evakuasi. Pak, berarti barang-barang di dalam sudah rusak semuanya, Pak? Kalau dari pengamatannya, Bapak? Sampai saat ini kita belum bisa masuk lebih jauh ke dalam karena memang kondisi yang masih dalam proses pendinginan. Tentu nanti setelah dinyatakan aman oleh tim dari Damkar, baru identifikasi akan masuk untuk mantau terlibat, juga nanti akan didampingi oleh para ahli. Tentunya ahli yang akan lebih tahu untuk menilai nilai kerugian dari barang-barang yang rusak. Masih kami dalami. Saat ini belum bisa dilakukan. Ya, saat ini belum bisa dilakukan. Kondisi di dalam juga memang belum memungkinkan kita untuk bisa masuk ke dalam. Pak, untuk pengamanannya sendiri ini kan barang-barang berharga semuanya. Betul. Dengan kondisi seperti ini yang sangat terbuka, pengamanannya akan seperti kita telah menyiapkan personil, 1 SSK personil kita siapkan, baik di bagian depan maupun di bagian belakang. Mengingat memang ya kita ketahui bahwa di gedung A sendiri banyak tersimpan barang-barang berharga ya, bernilai sejarah cukup tinggi. Nah, ini tentu menghindari hal yang tidak diinginkan, oleh karenanya kita akan melakukan penutupan sementara sampai dengan nanti dinyatakan oleh pengelola sendiri bahwa itu sudah bisa dinyatakan terbuka kembali. Berarti pengamanannya ruangan yang terbakar ya? Sementara hasil pemantauan saya langsung 4 ruangan. Pengamanannya akan terus berapa lama, Pak? Kita akan lihat situasi nanti, mungkin dalam beberapa hari ke depan kita akan evaluasi. Penyimpanan apa aja, Pak? Ya, 4 ruangan tadi bisa dijelaskan. Saya belum bisa memastikan ya, namun di sana hanya tertulis bahwa itu gedung A Prasejarah, ya, ruang A Prasejarah, ruang Prasejarah gedung A. Pak, jumlah pengamanannya berarti berapa, Pak? Tadi kita siapkan 1 SSK, ya, 1 SSK sekitar 80 personil kita siapkan. Dengan senjata atau personil penjaga biasa? Pengamanan biasa saja, tentunya kami mengamankan. Kalau dugaan sendiri, Pak, apa? Jalan akan kita normalkan kembali. Jam berapa kira-kira dinormalkan, Pak? Dugaan masih kita dalami, untuk normal sebentar lagi kita akan normalkan. Ya, kita tunggu kepastian dari Damkar. Memang ini lagi proses renovasi atau gimana, Pak? Saat ini memang kalau kita lihat gedung C, ya sebelah kiri saya ini gedung C itu sedang tahap renovasi, ya tahap pengerjaan. Yang terbakar itu gedung A. Ya, jadi bukan di gedung C masih aman-aman saja, hanya gedung A yang memang kalau kita lihat ya bangunan lama. Atap yang roboh itu berapa meter, Pak? Agak susah juga menilainya ya. Total ada 3 ya, Pak, ya? Gedung A, B, C. Gedung A, B, dan C yang terbakar di gedung A. Oke, jaraknya, Pak, ini kan di sini kan akses mobil pemadam kebakaran ya. Dari mobil pemadam kebakaran ke dalam. Dari pemadam ke dalam sekitar 50-an meter. Oke. Ya. Sudah dipadamkan, tinggal proses pendinginan. Pak, satu lagi, Pak. Ini yang kita lihat ambulans di Bapak ini tuh memang yang membawa tadi petugas pemadam? Ada petugas Damkar yang tadi memang sempat sesak napas di dalam. Oke, jadi ada korban jiwa? Bukan, tidak ada korban juga. Yang dialami sama petugas pemadam kebakaran itu apa, Pak? Hanya sesak napas. Pak, nanti pengamanannya sampai di bagian dalam berarti, Pak? 80 personel itu akan mengamankan semua aset-aset yang ada di dalam? Betul. Namun lebih kalau bagian dalam tentu lebih kepada Pamdal ya. Oke. Saya Master Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.